Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Kamis tanggal 8 Juni 2023. Ya, kami berada di Kebun Srono. Alhamdulillah ya, setelah kami berupaya kurang lebih 1,5 bulan, pohon durian montong kami mulai berbuah. Jadi mulai berbunga, bukan berbuah. Bunganya lumayan banyak ini teman-teman. Ya, bunganya lumayan banyak. Ya, hampir setiap cabangnya ada bakal bunga. Ya. Usia tanam ya montong ini 5,5 tahun ya, bulan Juni. 5,5 tahun. Jadi sudah cukup dewasa ya untuk menopang buah. Jadi pohon batangnya udah segede ini teman-teman. Ya. Tahun kemarin yang ini, yang saya pegang ini, itu isinya ada 15, sempat berbuah satu kali. Ya tahun kemarin dari 7 yang kita buahkan, kemarin ada sekitar 5 yang berbuah maksimal. Ya. Di buah perdana isi antara 8 sampai 15. Nah, tahun ini kami berharap yang ini itu bisa isi 15 ya. Kok 15? 30 minimal. Harapannya begitu. Ya. Karena bunganya lumayan banyak ini teman-teman ya. Di atas itu mulai bermunculan bunga. Merata ya. Jadi merata bunganya. Nah, saya sedikit cerita ya teman-teman. Tahun kemarin ya, ketika buah itu hampir sebola ya, udah gede, kira-kira berat 2 kilo lah, itu tiba-tiba muncul bunga susulan. Lumayan banyak bunganya. Tetapi kami punya prinsip ya teman-teman, bahwa pohon durian itu setahun cukup satu kali saja. Akhirnya bunganya kita buang ya, kita rontokkan semuanya. Nah, setelah itu, setelah buahnya selesai, kita lanjutkan proses vegetatif selama kurang lebih ya, kita petik itu kalau nggak salah itu bulan apa ya, bulan Oktober ya. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, April ya, bulan April itu selama 6 bulan mengalami ya, pohon durian ini sempat mengalami fase vegetatif selama 6 bulan. Jadi tunas muncul 2 kali, setelah itu baru kita program lagi, kita buahkan. Alhamdulillah ya, itu sudah mulai ini, mulai banyak ya, merata ya, tidak satu pohon aja. Nah, ini agak lambat yang sini ya, nanti kita lihat ya. Tapi lainnya sudah mulai banyak. Ini sudah mulai muncul. Di atas itu juga mulai banyak. Mulai
mulai muncul. Nah, sekarang kami lagi ini ya menunggu si bawor ini daunnya tua ya. Insya Allah akhir bulan ini kita program ya. Di sini kami hitung tadi ada sekitar 30 ya teman-teman. Si bawor ini nanti kita program ini. Bulan akhir bulan ini. Ya, kita program untuk kita buahkan ada kurang lebih sekitar 30 pohon ya. Ini kemarin sempat kita pupuk ya pragenatif. Ini tinggal kita batangnya udah lumayan sebenarnya. Secara fisik ini diameternya sekitar 15 cm. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa di Warni Duren berbagi. Ya, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.